Institut Islam Mambaul Ulum IIM Surakarta, Jumat 5 Agustus 2022 melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penandatanganan MOU berlangsung di ruang pertemuan lantai dasar kampus IIM Surakarta, dihadiri Wakil Rektor 2 Edi Muslimin, MSI, serta perwakilan dari MI Muhammadiyah Kartasura, MI Darussalam 1 Kartasura, MI Muhammadiyah Gonilan, Kecamatan Kartasura, MI Darussalam 2 Pucangan, MIM Pucangan, MI Al-Islam Kartasura, serta MI Kertonatan. Dalam arahannya, Wakil Rektor 2 IIM Surakarta, Edi Muslimin menyebut program pasca sarjana di IIM Surakarta masih tergolong baru. Untuk itu membutuhkan banyak relasi guna penunjang tridharma perguruan tinggi. Kedepannya IIM Surakarta juga akan membuka prodi baru. Saat ini tinggal menunggu SK dari Kementerian Agama, yakni prodi S1 PIAUD, S1 Ekonomi Islam. Direktur Program Pasca Sarjana IIM Surakarta, Dr. Joko Subando, SIMPD mengatakan, penandatanganan MOU ini bagian dari upaya kampus IIM Surakarta untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan. Jadi inti MOU, kita ingin menjalin kerjasama dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kalau pendidikan, nanti guru-guru MI bisa studi lanjut di pasca sarjana dan mendapatkan beberapa prioritas keistimewaan karena sudah MOU. Dalam hal penelitian, nanti bisa melakukan penelitian bersama antara dosen dengan guru-guru karena memang guru-guru juga membutuhkan penelitian untuk PAK mereka. Dalam hal pengabdian, kita berharap nanti setelah ada MOU, ada pengabdian dosen IIM di sekolah-sekolah mereka, karena hakikatnya mereka juga menunggu pengabdian-pengabdian dosen, misalnya dalam hal penguatan kurikulum merdeka, pembelajaran karakter, dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Setelah MOU, kita tindak lanjuti hari ini itu dengan teknik penulisan artikel ilmiah, karena beberapa guru, terutama mereka yang sudah PNS, itu untuk naik pangkat itu kesulitan, dan kesulitannya itu karena tidak mampunya mereka itu membuat artikel ilmiah. Nah, tadi kita berikan pelatihan dan contoh-contoh praktis, bahkan lebih banyak ke contoh praktisnya, bagaimana membuat judul yang menarik, membuat abstrak yang menggigit gitu, kemudian membuat introduction atau latar belakang yang membuat orang itu lebih suka untuk membaca hasil penelitian berikutnya, sampai ke publikasi jadinya itu seperti apa. Jadi begitu. Rahmati, salah satu peserta dari MIMPK Kartasura, mengaku terbantu dengan materi yang telah disampaikan dari kampus IIM Surakarta ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmati dari MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura atau MIM Kartasura. Untuk program yang dilaksanakan oleh Institut Islam Mambaul Ulum ini sangat bermanfaat sekali. Salah satunya MOU bisa menjalin kerjasama dan silaturahmi dalam hal pendidikan khusus di lembaga pendidikan Islam, dan untuk seminar terkait dengan karya ilmiahnya sangat keren sekali dan bisa memberikan pandangan lebih kepada kami dari seorang pendidik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa menjalin kerjasama lebih baik.